video kali ini aku akan unboxing barang-barang yang baru aku beli di Lazada. Jadi semua barang ini aku beli di satu toko, namanya Pasti Murah Banyak. Kenapa aku beli di toko ini? Karena toko ini tuh udah terpercaya, karena udah star seller. Selain itu produknya lengkap banget, banyak voucher diskonnya juga, layanan pengirimannya dan respon chatnya juga cepat. Selain itu ada gratis ongkirnya juga. Makanya akan aku review juga ke kalian di video ini. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Barang pertama yang aku beli, ini aku beli kotak tisu bentuk TV. Kenapa aku pilih kotak tisu ini? Karena ini tuh multifungsi banget. Jadi selain bisa buat naruh tisu, dia juga bisa dijadiin phone holder. Jadi semisalkan aku lagi makan, ini bisa sambil nonton Netflix atau YouTube. Dan untuk materialnya, ini dari plastik ABS dan ukurannya panjang 19, lebarnya 15,5 dan tingginya 12 cm. Dan untuk barang selanjutnya, ini aku beli storage box bentuk laci. Ini tuh aku cuma beli satu, harusnya aku beli tiga, jadi nanti bisa kayak laci susun gitu. Ini tuh warnanya juga bervariasi. Dan untuk materialnya tuh lumayan kokoh karena dari plastik yang lumayan tebel juga. Ukurannya 20x21x8 cm. Barang yang ketiga, ini aku beli artificial flower. Ini tuh bentuk pinus, harganya murah banget, cuman 9.000-an aja udah dapat dekorasi untuk meja sebagus ini. Kalau untuk bahan pot dan bunganya itu dari plastik. Kalau ukuran potnya itu 9,7x8,7 cm dan tinggi bunganya 17 cm. Barang selanjutnya, ini aku beli rak atau storage buat naruh makeup atau skincare. Jadi ini tuh muat lumayan banyak karena terdiri dari 3 tingkat dan 2 laci. Untuk bahannya dari plastik PP ukuran 29x18x13 cm dan ada 4 variasi warna yang berbeda, tapi aku pilihnya yang warna putih. Dan untuk harganya kalau nggak salah di bawah 50.000. Barang selanjutnya, ini aku beli storage box lagi. Jadi ini terdiri dari 3 laci, ukurannya juga cukup besar. Dan di bagian atas itu bisa buat naro nggak cuma skincare atau makeup, tapi aku bisa buat naro alat tulis juga. Terus bahannya ini dari plastik yang benar-benar kokoh dan tebel, jadi ini tuh nggak mudah retak atau pecah. Ukurannya 23x17x27 cm. Selain itu, aku juga beli masker KN95 isi 10 pieces. Jadi masker ini adalah masker ear loop yang udah lolos uji sertifikat FDA, CE, dan GBN. Dan masker ini itu terdiri dari banyak banget warna. Harganya juga murah banget, cuma Rp7.900 aja, tapi kualitasnya bagus dan bahannya juga tebel. Dan barang terakhir yang aku beli, ini aku beli kotak sepatu transparan. Untuk bahannya ini cukup tebal dan kokoh, dari plastik PP solid. Size-nya 31x21x12 cm dan ketebalannya 0,6 mm. Oh iya, di toko Pasti Murah Banyak, selain produknya lengkap, harganya juga murah-murah banget, dimulai dari Rp1.000 aja. Selain itu, mereka juga nerima dropshipper dan reseller. Untuk link tokonya akan aku taruh di description.